Halo guys, welcome back to my channel Adi Tutorial di kesempatan kali ini. Gue mau ngasih tutorial ke kalian, yaitu cara setting HP Vivo agar tidak lag, tidak lelet, atau tidak lemot, ya guys. Jadi, bagi kalian yang sering lag di HP Vivo kalian, kalian harus tonton video ini sampai selesai agar kalian mengetahuinya. Tapi guys sebelum kita ke videonya pastikan kalian sudah like and subscribe channel ini terus kalian aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan oke guys langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi di sini ada beberapa yang harus kita setting dulu ya guys. Di sini kita masuk ke aplikasi pengaturan. Setelah itu kalian gulir ke bawah. Di sini kalian cari ya itu pengaturan lainnya. Kalian pilih yang tentang ponsel, ya guys. Selanjutnya, pada bagian ini, kalian gulir ke bawah. Di sini, kalian cari versi perangkat lunak. Kalian klik sebanyak lima kali, ya guys. Oke, kalau sudah, selanjutnya kalian bisa keluar di sini, kalian gulir ke bawah, ya guys. Di sini, kalian cari yaitu opsi developer. Oke, di sini kalian aktifkan saja ini yang opsi pengembang. Oke selanjutnya di sini kalian gulir ke bawah ya guys di sini eh, kalian gulir terus sampai kalian menemukan skala animasi jendela di sini ada tiga di sini kita klik dulu ya guys yang pertama oke guys satu kali ini maksudnya apa jadi ini adalah supaya ram kalian itu normal ini adalah salah satu menjaga kestabilan aplikasi yang berjalan di latar belakang ya guys tanpa kita ketahui. Oke guys, jadi di sini kalian pilih saja yang animasi mati ya guys. Di sini kita masuk sekali nomor 2. Terus yang ketiga kita pilih yang animasi mati juga ya guys. Kalau sudah selanjutnya di sini kalian gulir ke atas. Kalian matikan saja ya guys opsi pengembangnya. Oke, kalau sudah selanjutnya di sini kita bisa keluar ya, Guys. Di sini kita masuk ke aplikasi iManager. Nah, di sini kita masuk ke pemindai keamanan. Jadi, di sini kalian harus sering uh, yang ini ya, Guys, mengaktifkan keamanan ini agar tidak ada virus-virus yang masuk di HP kalian ya, Guys. Karena virus itu bisa menghambat uh, kerja HP kalian. Jadi, HP kalian itu bisa lelet, lag atau melambat ya guys. Oke di sini kalian harus sering-sering e, memindai ini minimal itu satu kali sehari ya guys. Dan oke guys itu saja e, tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan dan subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.